peralatan dan teknologi yang dimiliki oleh Polres Blitar dalam melindungi serta mengayomi masyarakat, Sabtu pagi dipamerkan di halaman Kampung Coklat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dalam Polis Expo ini, pihak kepolisian juga mensosialisasikan bagian-bagian direktorat, seperti bagian narkoba, bagian reserse umum, bagian reserse kriminal, bagian lalu lintas dan sabara, termasuk juga besarnya anggaran yang diberikan kepada kepolisian. Pameran kepolisian ini yang pertama untuk mendekatkan diri kepolisian terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua juga dalam rangka sosialisasi yang bulan ini Polri sedang melaksanakan rekrutmen baik untuk Taruna Akademi Kepolisian, kemudian untuk Bintara maupun Tamtama. Pameran ini sangat membantu masyarakat yang belum tahu tentang struktur dan bagian-bagian di dalam kepolisian. Mendukung sekali, jadi masyarakat tahu apa kegiatan yang ada di dalam kepolisian, baik itu kita mengetahui barang bukti, mengetahui masalah narkoba dan sebagainya. Jadi kita warga masyarakat, mungkin kalau kita SIM kita habis, lalu bagaimana itu. Polis Expo yang digelar hingga Minggu 24 April juga bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat dan sekaligus mensosialisasikan untuk berkarir di kepolisian. Eko Nugroho melaporkan untuk Net.